kanahu tawab syamikh. La tujalzilu lahu as-sukuk wala tujalzilu al-aqaba al-awham hatta la yabqa risukuk wal-awham wujudun al-bitatan fa'in ja'at min khorijin lam tusgha ilaihal wujunu lam tusgi ilaihal wujunu wala yarkapit ilaihal kolbu wa syaiton la yasatiul dunuwa la yasatiul dunuwa wa syaiton la yasatiul dunuwa min sahibi hadal yakin. Jadi masalah keyakinan. Yakin itu artinya enggak ada ragu-ragu. Kalau masih ragu berarti dia belum yakin. Nah, jadi apa yang kita baca, apa yang kita amalkan, kita perlu yakin karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti hendaknya supaya apa? Supaya timbul keyakinan, kita segala macam yang kita amalkan, baik itu wirid yang apa? Yang datang yang maksud dari Nabi Muhammad maupun wirid yang apa? Diambil berjumpa dari Al-Quran. Di sini katakan wa alaika ya ayyuhal akhi wahai saudara wajib atasmu bitaqwiyati yakinika untuk memperkuat keyakinan kamu. Ya. Kemudian wa tahsinihi dan memperbaiki keyakinan kita. Fa innal yaqina idza tamakkana minal qalbi. Karena sungguhnya yakin itu apabila sudah menetap, ya. Idza tamakkana maqami apa menetap dari hati wastawalla alaihi dan menguasai hati syarul ghaibu ka'annahu syahadatun, maka yang ghaib itu ya seakan-akan ka'annahu seakan-akan dia itu syahadatun nyata. Jadi yang gaib dia bisa jadi nyata. Wa inda dzalika yaqul mukinu. Ya. Ketika itu maka orang yang yakin berkata kama qala Ali yun karramallahu wajha, sebagaimana Imam Ali karramallahu wajha lauka sama gitu, kalau terbukanya al-dito, dito ini tutupan atau apa namanya? Tirai yang apa yang mendindingi, ya umpamanya kita tembok nih, ya itu kalau kita ini di luar tembok bisa kelihatan, bahkan hari-hari ya enggak tahunan bisa kelihatan. Nah itu kalau sudah apa, kalau sudah terbukanya hijab atau dalam bahasa kerennya disebut kasapah, ya kasapah. Kasama itu penglihatan batin, ya. Jadi terbukanya mata batin kelihatan. Nah, kalau zikir sudah apa masuk dalam hati, sudah menjadi keyakinan, maka segala sesuatu perbuatan kita yang apa yang melenceng itu hati langsung benerin. Enggak boleh begitu. Ada teguran dalam hati. Ada teguran di dalam hati. Ya kata-kata ini apa karena wajah kalau sekiranya ya kan dinding itu terbuka maka aku bertambah yakin. Wal yakin ibaratun an kuwatil iman. Yakin itu yaitu satu ibarat satu rangkaian an kuwatil iman tentang kekuatan iman, pokoknya iman. Kalau iman pokok dah kagak dah hingga nggak ada apa, nggak ada keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala macam apa yang terjadi di dunia ini tiada lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, iradah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yakin udah itu enggak tidak akan digoncangkan oleh keraguan-keraguan. Ya, yakin dia.
Allah maha melihat, Allah maha tahu kepentingan kita. Allah maha mengetahui keperluan-keperluan kita. Jadi kalau kita minta kepada Allah itu ikhtiar, enggak. Minta itu ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak. Kan dulu ada seorang yang apa, yang sudah putus asa, hampir putus asa. Melamar kerjaan di sana enggak dapat, di sini enggak dapat. Pokoknya udah keliling kan, hanya kerjaan enggak dapat. Akhirnya dia keputusan, dia pengen kerja kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha kaya. Ya dia kerja sudah. Pagi berangkat kemana? Ke masjid. Dia bersihin masjid, enggak musola, dia disapu-sapuin, dipelin, enggak digelar tikar kan itu, gelar ini. Salat duha, salat duha, pagi itu salat duha, enggak. Salat duha terus dia zikir sampai zuhur, kira zuhur lagi ngurut dia azan, nah itu dia azan. Dia sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, sholat fardu, kemudian terus sampai asar, enggak. Sudah pulang. Terus begitu dari ke hari sampai seminggu, sampai sebulan. Sampai sebulan kan tentunya abang istri nanya. Ya, abang emang kerja? Iya, kerja. Kita udah abis sebulan? Belum. Ya, ntar kanya nanti dirapel, katanya dirapel, enggak. Akhirnya apa, dirapel. Terus itu. Tuh sampai sebulan, dua bulan, tiga bulan, ya dia bingung nih, ya enggak. Udah lama dibilang apa? Dirapel. Ya, dirapel nih enggak? Mana yang udah dirapel kayak gitu? Dia bingung, aduh, jangan sampai ini. Akhirnya dia mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, tolonglah hambamu ini, ya Allah. Iya, hambamu ini udah janji bahwasanya apa, gaji saya dirapel, ya kan? Dirapel aja tuh. Akhirnya dia coba nyari malam tetangga juga dia isiin batu tuh pasir dia masukin ke karung ya biar supaya kelihatan apa waduh itu bener gak dia tuh orang kan ini kan iya bener dikerja kok pakai nah itu coba dia kotong itu begitu di perjalanan kira-kira jarak 10 meter bau masakan enak nih gitu bau masakan enak. Ya jadi bang itu oh dari sini asapnya ini dari rumah dia heran kan itu ternyata sebelum dia pulang nih belum sampai rumah itu malaikat datang apa menjadi manusia bawa gaji orang gajinya nggak tahu emas gajinya begitu ini dia kata orang ini gaji suami selama 3 bulan enggak ya emas ini enggak nih dibayar emas ambil ini untuk apa gaji suami selama 3 bulan ya belanjakanlah dibelanjain tuh nah itu dia masak nah ini dia mau masuk dari mana ini duit tadi ya kan akhirnya dia malam-malam dia bisa bersalam assalamualaikum jawab begitu ini ambil sambut tadi ada orang dari kantor ayah kan ini enggak bawain gaji selama berapa bulan ini ketika gaji apa tuh emas enggak langsung ini kebingungan akhirnya kata istrinya kenapa bingung bukan saya malu banget itu enggak bahwa saya kerja kepada Allah Subhanahu wa taala sholat membersihkan musola masjid nah itu kemudian sholat sunnah main sunnah sholat qobliyah ba'diyah nah itu. Itu sampai aku supaya orang nanya apa itu gaji apa orang itu apa gaji gaya kerjaan aku bawa karung apa aku isi pasir coba yuk kita lihat dia buka begitu itu emas semua nah itu yang apa artinya pasti yang namanya Allah Subhanahu wa taala ngasih apa jalan nah ini kan uji dulu nih. Diuji kesusahan sabar enggak nih? Iya, masih bisa makan enggak lo? Kalau masih beruntung kan? Masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu begitu dibuka emas semua itu ditaruh. Coba. Ya, betapa Allah Subhanahu wa ta'ala betul maha kaya. Jadi, apa namanya kita cari tuh. Yang namanya kunci pintu rezeki ada di duha.
ada di istighfar, ada di bayar utang. Bayarkan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita nih yang namanya sholat kan disuruh ada, disuruh tunai. Adaan lillahi ta'ala, ingat. Nah itu kita nawar, ingat. Nawar. Padahal sudah dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih nawar. Nah, bagi yang pada saat ini apa mungkin ya, oh mungkin di sini kekurangan kita, ya, kita belum bayar utang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sholat lima waktu? Kalau umpamanya umur kita 40 tahun sekarang, ya enggak. Ya itu benar. Diambil balai kita 17 dah. Balai kita 17 40 tahun diambil 17 berarti kan 23 tahun. Kalau satu hari kita enggak sholat, ya berarti selama setahun berapa? Kalau dua waktu aja, berarti 360 waktu kita ninggalin sholat. Iya, kalau dua waktu, berarti 360 ya? 360 kali dua, berarti 700 waktu. Itu kalau dua waktu selama, jadi 23 tahun, kalau 23 tahun balik kita 17, berarti itu kan udah dapat taklif. Artinya sudah mendapat beban, kita dapat dosa atau mahna kan itu. Iya. Jadi bagaimana rezeki mau terbuka? Pikiran kita itu orang kafir enggak sembahyang nih enggak. Kaya kan itu. Ya. Jangan judulnya lain kalau orang kafir. Ya. Lain kalau dia enggak dikasihani apa enggak. Dikasih tapi tidak disayang. Kalau kita orang Islam, kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang mutakin, itu kita dijamin kasih sayangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ banyak contoh-contohnya. Ya ada, ya satu jamaah kita ini jamaah sininya enggak. Dia belum bayar kontrakan 2 bulan, belum bayar listrik 2 bulan. Belum bayar anaknya 2 bulan, ya enggak. Tiba 22 bulan. Nah, terus kenapa? Ya kan ini saya nong masuk musola bayar utang dulu. Dari apa salam kami nama SMC itu bayar utang dulu. Kenapa? Kodok sholat. Kodok sholat. Sholat kodok. Iya, kodok sholat. Di kodok itu sholat dari sini enggak. Ya, alhamdulillah kebuka tuh. Alhamdulillah, ya enggak. Begitu dia ini melamar kerjaan di apa di Pemda diterima. Ya itu yang mungkin apa dia kan pintar mesin air Yamaha apa penyaringan ya akhirnya ya alhamdulillah kebuka ya. Kebuka bayar semuanya enggak kebayar ya anaknya kuliah juga alhamdulillah sampai kuliah ya enggak alhamdulillah sampai selesai semuanya kan alhamdulillah rezekinya sampai sekarang apa karena sibuk nggak pernah kemari kan itu sibuknya itu ini ente nih bukan dikasih ente kalau dikasih ente enggak lupa sama kemarin nah ini betapa Allah Subhanahu wa taala maha ghani maha kaya mughni maha yang merayakan maha mencukupi nah ini makanya nanti baca ayat kursi minimal 50 kali. Kalau kita kan pernah dengar ya orang dulu ya pejabat-pejabat ketika dia selesai baca kursi dia apa jabatannya naik ya kan ini kursi apa kursinya ada ayatnya hilang udah duduk ya mbak kita isi koma baca kursi minimal 50 kali kursinya doang ya, yang apa yang paling ini 170 menurut apa abjadnya huruf-hurufnya 170. Kalau pengen lebih cepat kebukanya jalan, nah itu 70 baca, kemudian bacanya ya kapi ya goni ya patah ya rozak, baca berapa? 3000 kali. Habis baca itu habis baca kursi 170, baca itu ya kapi ya goni ya patahu ya rozak berapa kali? 3000 kali habis baca kursi 170. Atau juga yang terkandung dalam air kursi itu juga boleh kita zikirin. Apa itu? Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Ali, ya Azim. Kan itu Allahu la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum. Allah al-Hayyu al-Qayyum. Ya. La ta'khudhu wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardhi, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa apa?
Jauh lebih mikir masawasnya kursi bersama wajadu wala ya'uduhu hizuhuma wa huwal aliyul azim. Benar itu, aliyul. Jadi lima nama, Allah, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Aliyu, Al-Azim. Incomplete. Allah Al-Hayyu, Al-Hayyu yang maha hidup. Allah yang maha hidup. Al-Qayyum yang maha berdiri dengan sendirinya. Al-Qayyum. Ayo, kita dibukain dan insyaallah. Iya. Nah, kita jangan menanya kapan nih, udah seminggu belum ada banyak. Belum ada tanda-tanda kebuka itu. Nah, cari. Oh, berarti kurang gue ini. Dan coba tuh bayangin utang berupa pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita beristighfar minimal istighfar yang biasa. Kalau memang masih belum ngangkat juga, baca istighfar sayyidul istighfar, ya pengukurnya istighfar baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahlika wa adik mastata'tu abu'u laka bi ni'matika layya wa abu'u bi dzambi fastaghfirli fa'firli fa'innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu karena da'u marlokum bil istighfar was sadaqah. Ada dua kan Nabi. Kalau pengen penyakitmu sembuh, baca istighfar dan juga sadaqah. Paksain sadaqah, jangan apa, jangan. Kadang-kadang as-sadaqah itu tanpa usabina babana bala di antara itu. Sedekah dapat dapat menutup 70 pintu bala. Insyaallah mudah-mudahan. Jadi yakin kepada Allah, kita beriman kepada Allah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan oleh Allah. Ya coba. Ini emang kita mesti tubuh kita begini ya. Sampai sekarang ini dari kecil sampai sekarang itu, Mbak. Betapa Allah Subhanahu wa taala sayang sama kita. Kalau orang lain ada rugi ini di mencet sama orang tua kita, ibu kita, orang kita ini. Sayang oleh Allah Subhanahu wa taala jawab. Ya hidup kita. Iya. Kan ada ceritanya tuh orang enggak, anaknya begitu lahir apa dibekap, meninggal. Ada gitu. Jalankan orang tua. Karena apa karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita kan gitu. Nah itu rajin-rajinlah kita sering-sering kita duduk ya yang mesra kepada Allah. Ya mesra. Ya kan di ayat di Al-Fatihah itu kita disuruh rahayu Allah Subhanahu wa taala ar-rahman alhamdulillah amin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kudu apa? Kudu kita rahayu dulu Allah Subhanahu wa taala. Begitu indahnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nah di sini qala Luqman alaihi salam la yastati'ul la yustata'ul amalu illa bil yaqini. La yustata'u istata'a. Ya. Tidak disunahkan qala Luqman alaihi salam berkata Luqman ya. La yustata'ul amalu illa bil yaqin wa la ya'malu abdu illa bi qadri yaqinihi. Apa namanya? Luqman berkata tidak disunahkan amal itu kecuali dengan yakin. Tidak la yustata'ul. La yustata'ul amalu illa bil yakin. Tidak dihitung sunah amal itu kecuali dengan al yakin, dengan keyakinan. Wala ya'malu 'abdu illa bi qadri yaqini. Dan tidak disebut apa? Si seorang hamba belum dikatakan apa? Tidak dikatakan beramal kecuali menurut ukuran keyakinannya. Yakin duduk pasti nanti gaji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada balasan Allah Subhanahu wa taala. Kayak tadi itu kita ngerayu Allah kayak selawat yang Ibrahim ikan Allah Subhanahu wa taala sallallahu ya Allah engkau berselawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Ibrahim dan juga bagaimana engkau apa berikan apa keberkahan kepada Muhammad kepada Muhammad itu kita ingat. Gua tahu lo minta keberkahan dari gua. Kita baca selawat itu ingat. Gua tahu lo minta keberkahan dari gua kan gitu. Itu bahasanya kan Allah pakai tamsil.
Ya ibaratnya kita minta ya Allah berikan selawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Muhammad, berikan keberkahan kepada keluarga Muhammad dan kepada keluarganya dan kepada sebagaimana engkau berikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Ya kata Allah, gua tahu dah lu, ya gak? Keberkahan dari gua kan gitu. Tapi lu mesti istiqomah. Ya, kalau istiqomah, innal ladzina qalu rabbunallahi tsumma istaqamu. Punya orang yang mengatakan Allah itu Tuhannya, ya Tuhan kami Allah, cuma sekamu pun istiqomah. Istiqomah itu apa, konsekuen dengan pengakuan kita. Di mana saja Allah berada, di mana saja kita berada, Allah selalu mengawasi kita. Ya selalu mengawasi kita. Nah itu. Pokoknya jangan apa, jangan sedikit ada apa, ada keraguan-keraguan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah pada tanazzalu alaihimul malaika. Di sini kalau menurut ilmu balaghah, tanazzalu ada tanazzalul malaikatu warruh. Jadi asalnya tanazzalu itu. Ya. Jadi ilmu dore ketika apa itu tanya dua, tanazzalu terus menerus turun. Beda dengan apa? Dengan apa? Dengan tanazzalul malaikatu warruh inanzal. Nah, itu ilmu dore, tadi tatana zalu dibuang taknya kalau menurut apa menurut ilmu balaghah. Ada tatana zalu turun malaikat. Sekali turun cuma itu tatana zalu. Ya, maka itu waktu pada malam Lailatul Qadar. Jadi Qadar kan terjadi setahun sekali di bulan Ramadan menurut pendapat apa sebagai ulama. Jadi itu. Tapi di sana innal ladzina qalu rabbanallahu tsumma istaqamu tatana zalu. Jadi terus menerus turun para malaikat. Jadi selama kita istiqomah terus menerus itu istiqomah, malaikat terus menerus turun. Ngapain? Tadazzal malaikatu Allah takhafu, rupanya menghibur Allah takhafu. Jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, jangan takut miskin. Kalau kamu takut miskin akan miskin, kalau berani miskin enggak akan miskin. Jadi kalau kita berani miskin enggak akan miskin. Kalau kita takut miskin akan miskin. Ada doanya, mau doanya. Doa gini, Allahumma hini, sekarang nih, apa yang kita tulis? Doanya, Allahumma hini miskinan, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Nah, matikan aku, wamidni miskinan, matikan aku dalam keadaan miskin. Wah sunnah yaumal kiamati fi zumrudil masakin, dan giringlah kami pada hari kiamat bersama orang-orang miskin. Siapa yang berani berbuat miskin nggak akan miskin. No, coba lihat orang yang sedekah, jarang yang dapat minum, selalu bertambah. Paliyadat mana kosomal min surakotin, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Coba nih ya, besok enggak, karena janji Allah pasti. Wallahu ya'idukum maghfiratan wa fadla. Iya. Kalau setan apa menginginkan kemungkinan kalau miskin lo, miskin lo, ya ada kan nih, iya kan udah niat masuk kan nih, udah niat kan nih, ngapa berat banget ini mau masukin kan? Wah, besok kita membuat ini nggak ada. Nah itu namanya apa? Namanya kita takut miskin. Kalau orang miskin nggak pakai, kita kasih aja nggak pakai dipirit. Terus apa pirit? Iya. Kalau dipirit akhirnya nggak dapat yang monyet. Nah itu tuh kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus betul-betul jangan berani, ya. Wallahu ya'idukum maghfiratan wa fadla. Maghfirah dan fadla ini yang sangat mahal. Ya makanya lu berani enggak? Lu enggak. Nah itu asyaitonu ya'idukum makra wa yang belum bisa yang belum bisa gua paksa. Wallahu ya'idukum maghfiratan wa fadla. Wallahu zul fadlil hazim. Allah itu zul fadlil maha ya, zul fadlil maha apa yang mempunyai karunia yang besar. Zul fadlil hazim. Makanya itu jangan takut, insya Allah. Iya. Ya.
dan amalnya tidak akan berkurang kecuali sehingga berkurang pula keyakinannya. Ya, semakin kita bertambah, nah itu apa kita semakin beramal ini adanya apa tambah ini, oh ini apa mungkin sholat sunnah kita kurang, apa itu kewajibannya atau duhanya atau malam tahajudnya, ya atau hajatnya, nah itu, nah kita tambahin tuh. Walihada qala Rasulullah, al yakinu al imanu kullu, kata Nabi, iman itu adalah yakin itu adalah keimanan seluruhnya. Al yakinu al iman kullu, yakin itu adalah iman seluruhnya, seluruhnya iman. Wa ahlul iman bil yakin, dan wa ahlul imani bil yakin ala salasi darajat, dan orang-orang ahli iman dalam keyakinan bil yakin ala salasi darajat, ada tiga tingkatan. Al-ula wa hiya darajatu ashabil yamin at-tasdiku astadiku jazim ma imkanit tashkik wa tazazul lau ja'a ma yaktadihi wa yabaru anha bil iman. Jadi derajat yang pertama yaitu disebut ashabul yamin. Ya, di surat Al-Maknya kan ada tuh. Ya, ma'as amul yamin. Nah, itu ada tuh. Ada. Jadi al-yamin at-tasdiq, ya at-tasdiq apa, apa meyakini, membenarkan. Apa-apa at-tasdiqul jazim, meyakini dengan apa? Al-jazim dengan apa? Dengan putus tanpa ragu-ragu. Al-jazim tanpa ragu-ragu, ya kan? Buat amkana yang ini imkan apa yang istilahnya mengokohkan, ya ya walaupun dia apa di hatinya ada keraguan, tapi dia apa lebih condong apa lebih membesarkan keyakinan, ya apa lebih membesarkan keyakinan. Emang nama manusia pasti ada keraguannya ada, tapi enggak sebesar itu, enggak dibesar-besar, nah ada yang, nah, kemudian lau ja'a ma yaktadihi, dan apabila datang apa yang memutuskannya, wa yu'abbaru, dan diibaratkan daripada itu apa al bil nabil bil iman wa yu'abbaru anha bil iman, dan dirangkaikan diperjelas dengan apa dengan keimanan. Walaupun dirada ragu tapi kita ingat langsung kita lawan dengan keimanan. Nah, Allah Maha Ana itu, Allah segalanya, Allah segala-galanya, Allah segala-galanya. Ya dulu Nabi Zakaria, Nabi ya enggak punya usaha, dikasih ilmu. Itu tukang kayu kan dia. Nabi Zakaria. Nabi Daud tukang besi, bisa bikin kapal kan dia. Kemudian Nabi Nuh ya bisa bikin kapal laut kan ya. Nah itu kita sih. Nah kita pun gitu. Nah dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Taala, kita minta jalan nih, minta apa sih yang akan turunkan ilmu yang Allah akan turunkan kepada kita. Itu. Ya minimal tukang bikin air dah, nih nggak baca-baca orang. Ya. Jangan bilang untuk mendukung bukan. Pernah. Ada saudara sahabat Nabi. Kalau Nabi ada orang sakit raja apa anak raja sakit, begitu ini kan sahabat lagi ini, iya pada bingung nih apa pengawal raja ini anak raja sakit, kata raja tanya sama apa ada kan nanya itu dia nanya ada sini ada tabib nggak, ada yang bisa ngawalin nggak, siapa sakit anak raja gitu, terus siapa yang bisa kerja ini nanti akan siapa akan diberi upah ya. Kan dia berdengar dari Fatihah apa? Fatihah itu dapat menyembuhkan 1000 macam penyakit zahir dan 1000 macam penyakit batin. Dibaca Fatihah ya Allah sembuhkan. Itu anak raja kena di bakal jengking. Terus ini kalau bakal jengking ya Allah enggak. Begitu ini, terus minum ini. Baik ketika itu enggak langsung dia apa diberikan itu. Nah ini temen yang ini yang
ya kayak ini dah, kayak ke siapa si Heru, aduh sama Rasul, wahai Rasul, apa sih, apa, jadi dukun, gitu. Jadi bang jampe-jampe, enggak, bang, ya, bang, mana, benar kamu, enggak, saya apa, saya baca Fatihah, gitu. Saya baca Fatihah, saya minta kesembuhan, ya Allah, bukan dengan barakah Fatihah ini, bukan penyakit. Kata orang Jawa, mana ini, apa, dikasih siapa, dikasih saja sama raja, dikasih. Mungkin aku minta, tuh. Aku minta, dikasih. Nah itu boleh Rasul minta, kenapa? Karena memang dia yang ngajar, yang ngajarin. Ya, begitu. Jadi betul-betul minimal lah nanti. Kalau kita biasa coba, yakin kepada Allah ini ada sakit nih. Pegang aja, dagang aja enggak. Ya ada kan, 300 ribu. Karena kalau ada ini udah ada orang ini itu ada di belakang ini minyak tinggi dia anak nangis semua itu tiga malam dia ngomong enggak sekarang ini perlu terutama ini jadi saya ini bilang oh ini enggak ya ini apa ibunya apa lagi goncang ini nah itu ibunya mesti tenang menghadapi anak menghadapi selama berjalan ya ada sedikit pikiran iya jadi anak apa nanti panjul kepalanya jadi mertuanya nih iya nggak demen sama anak lah emang mesen emang ini jangan ini mana minum siap siap anak ini bisa tidur aja lah yang nggak lama yang ngantuk kan ada dua tuh bareng ya itu lagi pokoknya ini nah iya minum ini jangan minum masalah bikin dengan peloni kalau jamin ini kak coba ini apa banyak bersalawat pasti kalau memang belum apa belum mau bangun sholat ya istighfar dah belum karena masih pas nih kak jadi sembuh bisa tidur coba pasti enak tuh enggak pasti hadapan juga apa besok ada sakit bang Isak tuh bang Isak kita mau apa mau nyuci buru diri dulu kita mau sudah datang kita baru nyuci buru ya makanya dengan apa dengan kita berzikir kepada Allah dikit-dikit kita apa kita masukkan ke dalam tubuh kita bukan pakai ini yang namanya isim yang mencinta radul. Tapi kalau kita baca Fatihah ini masuk ke hati. Masuk ke apa kepada kita. Subhanallah, alhamdulillah. Kullu tasbihatin sedekah buat diri kita. Bacaan tasbih, tahlil, tahmid itu sedekah buat ruas-ruas kita. Boleh jadi kita apa banyak apa gelisah, ya, masalah di masalah kita. Kita dengan apa? Karena kosong. Hati kita kosong dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ancamannya waman arada an zikri fa inna lahu ma'isatan dunya. Siapa yang berpaling dari peringatanku dari berzikir kepadaku, maka baginya kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit aja kalau mentok ini mentok ini enggak motor ditarik kan itu. Kan bingung ya. Iya. Mantap. Bukan itu aja wa nahsyuruhu yaumil qiyamah ya amat. Dan kami akan giring mereka pada kiamat dalam keadaan buruk. Nanti bisa ngomong dia, kalau lima hasanahnya amat, ya Allah kenapa engkau giring aku dalam keadaan buta? Padahal gua aku melek. Walaupun tuh basi lo, kalau kata lika, demikianlah, atar ke ayatuna, telah datang tanda-tanda kawasan kami, panasi taha, lalu apa engkau melupakannya. Wa kata lika, liomah itu sampai pada hari pun kamu dilupakan. Kan yang enak kita dari dunia, Allah enggak lupa sama kita. Nah, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang jaminan Allah, ya kan? Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Nah, itu perintah Allah. Wahai orang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wa sabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah kamu kepadanya pagi dan ada buahnya ntar, yakinlah. Iya Pak Guru, alhamdulillah. Alhamdulillah ada aja rezeki. Kebanyakan kan, dikit-dikit
banyak kok. Dikir-dikir. Jadi kata Nabi memang ada khair amal, amal buah, main bola. Gak apa-apa. Nanti kita pilih, kita gak mau kita apa mau zikir yang awam apa yang khawas atau khawas. Cuma dia kalau dulu. Ya kan adab doa begitu. Zikirnya lama, mintanya dikit. Zikiran kasir. Nah ini tadi. Insya Allah akan bukain yang yakin lah. Di dalam apa, di dalam apa, di dalam surat Toha itu apa? Ada wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Nih, Allah buka rahasia. Rizqu rabbika khairun wa abqa. Rezeki Allah itu khair, lebih baik, wa abqa dan lebih langgeng. Lebih langgeng, enggak? Itu. Artinya lebih enak juga terus menerus ini ada menerus apa nggak sempat tipis tuh dompet iya nggak sempat tipis nggak sampai aku mentok banget tuh laga ada juga ada lagi iya nggak sempat tipis nggak jauh itu tuh sampai yang terbang banget ini. Ya, coba dah. Waris kurabika khairu apa nanti? Ya, sekali di tempat kayak rahasia apa terkumpul di situ. Langgar. Itu kan kita namanya manusia ada ketakutan. Jadi, itu selalu setan masuklah, iya enggak? Jadi menyingkirkan kita kepada Allah. Jadi takut itu atau khawatir itu juga hidup sebagai Tuhan kita. Takut ini jangan. Iya, nanti bukan Allah Tuhan kita jadi rasa khawatir itu. Iya ya Pak Guru. Jangan, makanya jangan itu. Jangan apa ada rasa ketakutan. Kalau kita ada kepada Allah pasti ada jaminan Allah Subhanahu wa taala. Cuman lagi tunggu nih. Lu apa lu bener enggak nih? Enggak. Serius enggak sama gua kan? Iya. Itu orang nawar tuh. Makanya ada tuh. Sampai 2 tahun kok belum iya udah capek gua belum punya duit yang mana. Ya mana kata Pak Guru. Ini akan buka. Nanti itu ngomong di hati tuh, ngomong di hati kita malam gue ngajar di depan kantin itu. Langsung kita tunjuk, zikir jangan cuma di sini aja, masuk ke hati. Ya rupanya dia siangnya ngomong mana kata Pak Guru, katanya kita kalau zikir pasti akan terbuka jalan. Mana ini enggak? Bohong, Pak Guru kan gitu. Kayak gini, itu enggak. Nah, ditunjuk, zikir jangan cuma di ngorokan aja, masuk dalam hati. Yakinin. Langsung, maaf Pak Guru tadi, iya namanya saya apa. Ya, dan pikiran gitu, enggak. Dia bilang, jangan. Lagi Pak Guru bilang, Nabi Muhammad di gua Hira. 40 hari, Nabi Yunus di Gunung Ika 40 hari, Nabi Musa di Gunung Krisna 40 hari. Lalu, anak-anak bukan. Nabi bukan. Kalau rezeki Allah itu nggak bisa bilang lagi. Tangga Nabi. Nabi aja 40 hari. Nabi aja 40 hari, kalau orang kita. Nah, langsung untuk kita kan ini, kita pengennya kan, ini ente gara-gara begitu tuh, orang Yahudi kan begitu, ngomong ini gak? Selalu begini-begini, apa membantang, merontesnya juga dikasih yang enak. Iya, nah itu akhirnya di jalan itu, alhamdulillah terbuka semuanya. Iya, yang punya toko, alhamdulillah itu barang orang bawain barang. Walaupun melalui orang Korea. Iya, rezeki Allah itu datang dari mana aja. Ada sebab-sebabnya. Orang Korea datang enggak mengira uang ya paham. Tempat ini bagus tapi sayang ya. Barangnya sudah usang-usang semua. Yang udah karatan, yang udah apa? Yang udah jamuran itu barang-barang batu alam. Saya isi ya Pak, apa-apa. Oke, tapi nanti apa? Harus store setiapnya apa laku per bulan harus store. Rupanya dikekenakan ya memang hasil daripada zikir dia diakuin tuh dari pagi sampai siang nggak ketokonya di kayak anak buahnya. Jadi para konsumen banyak yang nanya nih yang kubilang mana minta 15
siapa sekarang zaman ini? Joponin. Dan Abu Johor jawaban. Begitu terus akhirnya apa nanti jumparan yang sudah dikirimin gak dijual. Iya, jadi apa? Ada ini. Dapur orang yang beli langsung dibilangin. Ini artinya ini jangan ikan kalau jadi bandar pasang meja tungguin ada yang main atau kalau orang main judi coba disintir. Kali tungguin ada yang main sih ada masang sih kan tungguin sih enggak. Kalau tinggal iya. Udah tahu aja. Tungguin. Kan mesin tuh udah ditungguin. Bang, gini-gini ya, udah juga. Jangan cerain orang. Itu kan ada konsumen kan pengen langsung. Jadi pengen langsung ngomong gitu. Nah itu akhirnya kan nggak laku juga harinya nggak laku akhirnya ini barang dilempar kepada orang-orang yang lain pada apa kepada toko-toko yang lain lempar ke ini ke Mampang apa ke Kuningan lempar ke sini ke apa ke Renteng Agung lempar ke Nian jadi itu barang ya kalau laku apa nggak laku nggak disorin itu ada amat yang ini dan yang nggak nyetor akhirnya dikit pusingan nih orang daerah apa orang dewan ini bapak nih waduh nggak beres nih barang saya nggak kelihatan wujud nggak ada barangnya habis mana dia nah itu akhirnya sisa yang sisa ini ditarik kembali habis nih nggak ketemu di malam kemis kita sama dikit atau mahadat di sana bagus barang tarik sama ini masalah ente ya masalah ente makanya kalau ini tungguin gitu kalau ibadah ya kalau memang ini ya kita batasin lah zikir iya hanya waktu kita berangkat nyari dunia cari kan itu cari karunia Allah wabtagu min fadlillah cari karunia Allah subhanahu wa ta'ala jalan nah kita ini yang belum ini mungkin itu kan surat duha keliling aja kemana kayaknya enggak muter aja. Iya. Jangan bawa motor jalannya tidak. Takut habis ke sini. Pada tuntun. Gendong. Ya, akhirnya. Dia bilang itulah Allah. Ya. Jadi Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima manatam la rodda lima khalita wa la jalan mu'tiya jadi begitu. Gak bisa mencegah kalau gak ada yang memberi. Dan gak ada yang dapat menolak kalau Allah sudah cabut. Ya lanjut. Udah nanti gila. 6 bulan datang lagi. Ngerayu lagi. Wah Pak Pemi saya tahu Anda orang baik. Supaya utang yang ini kan dibayar kan ya. Utang itu. Saya tahu ada orang baik, cuman sampai saat ini Anda belum bisa bayar utang teman. Sekarang udah isi lagi aja dia barang-barang. Nanti apa untung bagi dua untungnya, ya enggak bagi dua kemudian sisanya bayar utang gitu. Jadi ya udah tuh isi lagi. Seharga waktu tahun itu hampir 600 juta. Ada jelas tuh ya itu barang teman. Udah terus gimana lagi? Udah sampai situ apa? Enggak ada kabar, enggak ada kabar lagi. Sibuk. Sibuk. Bukan. Iya, waktu kita datang apa aja bayar utang walaupun dia orang luar bukan orang bayar. Itu kan apa hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang kasih ceritanya. Bayar usahain. Iya itu. Enggak bayar nangan ini juga. Ya nggak ada telepon dari dia atau gabungan yang datang. Iya mati kan baru nih dari siapa sih dari itu? Mati kan orang tuanya. Iya. Baru kim nggak datang anak panji nggak datang juga nggak telepon kan? Ini coba. Udah tuh dia jalan kan? Ada yang kan anak dia dibeli mobil, ya enggak? Malah masanya itu cakap banget dia apa ngobrol juga memang otaknya memang jenius sih ini apa ini ada yang si pahmi ini nah itu jadi diangkat anak-anaknya dikasih mobil baru saya kasih mobil sama siapa
sama ini pelanggan saya ada apa rumahnya di halaman gitu. Ya, ngobrol-ngobrol rupanya dia tertarik sama saya ya enggak. Dia anak anak saya gitu. Dan saya belum punya mobil, belum punya mobil. Kasih mobil. APT. Iya coba. Kasih mobil. Coba. Ah, ada sebab-sebabnya, jangan baru 2 hari, mana gini di Pak Pur. Bukan Pak Pur, Pak Pur hanya jelasin. Ntar pengisat di angkat jadi anak. Ada yang angkat jadi anak. Ada ntar. Bukan dia kata anak, dia kata angkat. Itu, yang beli CD itu istiqomah. Mustaqim kamu minta kan kita sering minta apa ihdinas siratal mustaqim bimillah kami jalan istiqomah zikir istiqomah begitu baru baca zikir kubuka lupa lagi bukan yang dari benar enggak pelanggannya banyak punya pelanggannya lama enggak ada masuk enggak lupa enggak ya kan itu zikir itu bukan untuk dia aja untuk mendoakan pelanggannya biar apa biar lancar kan gitu. Itu yang punya usaha, ya kan usaha dagang itu kayak ayam ini. Kita betul kepada Allah semata-mata biar apa itu orang apa makan ayam kita sehat, kuat kan gitu. Besok beli lagi. Iya beli lagi kan. Kita doain. Kayak dia remotor motor kan gitu. Doain enggak. Nah kan semangatnya waduh ya enggak. Enak banget, adem banget ya enggak. Rezeki lancar. Banget orang yang jiwa ini apa yang beli sama pelanggan kita iya orang nggak pernah nawar berikan itu berkat doa kita juga gitu itu yang pentingnya kita apa kita istiqomah dalam apa berzikir pada Allah semua dalam segala macam ibadah nah, ayo kita ini ya nanti apa ditambahin sholat apa sholat sunnahnya kalau yang belum bayar utang ya utang nih apa borongin bisa nggak borongin bisa subuh zuhur asar maghrib udah bayar borongin kalau masih ada waktu yang belum bayar utang pada Allah Subhanahu Wa Taala bayar iya sholat mau baca apa sembahyang kodo asar kodo iya kalau di rumah nggak bakal ada kalau di sholat kan lumayan enak nih enggak no digelarin no baru kemana ini beri gelarinnya tidak tak punya bayar utang sholatnya usul bayar utang kodoan sholat pada zuhri arba'a rakaatin kodoan Sampai isya. Sampai subuh ke dalam waktu. Ini namanya kita dulu kan, ya enggak. Ingatin dalam utang kita, selama balik kita. Gara-ganti gitu. Ya, sangat tiap hari. Tiap hari. Ya, kalau umumnya 23 tahun. Kan 40 tahun bukan kita sekarang nih. 40. Balik kita 17. Nah kalau sama 23 tahun kita meninggalkan 5 waktu. Itu enggak, berapa? Banyak. Kalau setahun 320 hari kan. Nah kali 5 berapa? Berarti 1700 waktu kan itu. Banyak. Udah yang penting bayar aja udah. Mau yang bayar aja. Mudah-mudahan walaupun udah kelewatan. Jadi pas bayar lagi begitu aja. Ini kode itu jangan malu. Nah kecuali zuhur apa subuh dengan apa asar jadi sebelum asar mau bayar asar sebelum asar karena habis asar kan nggak terleng kan kayak apa kayak subuh itu juga atau kita mau borongin dan borongin tak terus enggak bisa rambut terang tuh enggak itu nggak merasa punya utang kaya dulu emang bukan utang lupa lupa waktu itu kamu kan ya iya mumpung masih lupa dimapu sama Allah kan dimapu ya karena memang rugi kita padahal Allah itu untung hayya al falah kenapa di sana ada bacaan Rabbi fili ya Tuhan ampuni aku warhamni ya Tuhan kasihani aku beri aku rahmat kan warhamni wajibni ya Tuhan tambal kekuranganku warfan ya Tuhan angkat derajatku warjubni ya Tuhan beri aku rezeki ya. Wahdini ya Tuhan beri aku petunjuk wa'afini ya Tuhan selamatkan aku sehatkan aku wa'afani ya Tuhan maafin aku kan komplit banget iya bingung kita ini untung hanya apa-apa kita itu coba isinya apa
keberuntungan yang dapat ini. Kayak lu kebetulan apa aja. Ini kalau ajar duduk di soal, depan duduk tuh. Bagian domen apa. Nah itu ada yang disolat. Temennya ini, temennya Jombang tuh. Oh, apa, bacaan Robin Firly itu dibuat di dawam. Apa, mau kantor baca itu Robin Firly, waham juga di bunyi apa, di bunyi. Makanya di apa temennya juga heran, proyeknya apa ada aja gitu. Duitnya nggak ada jombang, duitnya nggak berseri. Nggak punya yang beli tidak kemarin lama. Nah itu yang temen yang malam minggu kemarin nanya, dia pengen apa sih majunya? Saya aja apa bakal kerja gaji gede, saya kerja semua. Tapi nggak kelihatan duitnya. Mana itu mas? Saya tanggal ini. Itu apa? Itu heran. Kaya jombang tu, kemar-kemar ini enggak. Mobil ada kerjaan. Nah itu makanya dia mau ikut dikit dia. Dia ngambilnya malam-malam. Ya kalau yang mau menemani gue silahkan, nah enggak. Kalau yang deket kalau mau ikut malam minggu silahkan, nah enggak. Nah itu. Coba. Jangan khawatir kalau udah deket kepada orang, jangan khawatir. Ini belum. Belum tajam. Iya. Kan dua minggu maju. Iya, menjamannya mama orang di rumah baca juga. Iya. Nah, satu kurangi ngomong yang enggak ada gunanya. Ya, jadi apa diam itu emas, banyak ngomong itu perak. Tapi jadi nanya perak. Banyak. Ini nanya banyak. Mama mau diam apa mau ngomong? Iya. Tiga pilih. Jadi kalau kita pengen ini puasa jangan ngomong. Contoh kayak Cici Maryam, ya itu makanan di mihrabnya nggak berhenti ada makan buah-buahan rezeki. Ini anak kah ada? Kan itu dari mana nih makanan ini nggak? Nah itu coba kebakaran dulu. Jadi ngomong itu bisa apa bisa nyakitin orang, bisa apa bisa banyak rusak. Makanya kita nanti apa kita pelajari itu yang namanya Zakaria. Allah tukal liman nasa salah selain sawiya. Jadi bapak enggak ngomong karena ini enggak ngomong 3 hari. Iya. 3 hari penuh tuh enggak ngomong. Iya baru dapat anak dia. Nabi apa namanya? Nabi Yahya ya. Nabi Yahya. Nah itu anugerah anak rezeki kan itu. Begitu juga kita. Coba. Rasain kuasa ngomong. Ya. Makanya besok ini aja apa ini batu. Kalau enggak umur permen. Gimana sih? Kalau di rumah. Kan harus pakai masker. Ya. Dan masker. Tapi nggak ngomong juga di dalam hati zikrul kopi, zikir kopi, ya zikir kopi, Allah ya Allah, ngomong di lah ya, Allah ya kopi, nah insya Allah mudah-mudahan Allah tidak akan mengecewakan kita. Jadi kan ini begitu, ini kan karena panggilan Allah juga ini. Coba, kalau lihat di pasang kita bayar ogang katanya. Kalau sehari yang memanggil aja lu. Oh gitu? Iya. Kalau ini ada yang dibangin, gak datang sih. Ya. Insya Allah, anda yakin besok juga ada. Iya. Ini gak punya, itu jalan dulu. Besok. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita bisa sambung lagi lah.